kita luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Okay, let's open our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini yaitu matobi. Matobi ini merupakan materi dasar dalam ilmu tajwid. Karena sebelum masuk ke materi yang lain, kita harus benar-benar menguasai bacaan matobi. Huruf matobi ada 3. Di antaranya teman-teman bisa melihatnya di sini. Yang pertama huruf alif. Kedua huruf ya sukun. Ketiga adalah waw sukun. Nah, misalnya apabila kasroh bertemu dengan ya sukun, dibaca contohnya seperti ini. Ar-Rahimi, Himi. Nah, itu dibaca 2 harokat. Apabila domah bertemu dengan waw sukun, dibacanya Yu-Minuna. Nah, itu juga dibaca 2 harokat. Apabila fathah atau alif, nah, dibaca Innama. Seperti itu. Itulah kilasan tentang matobi. Sekian materi matobi kali ini. Pastikan dipraktikkan ketika membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Hadis riwayat Bukhari. Oke teman-teman, let's close our lesson by reciting Alhamdulillah and Kafaratul Majlis together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.